Saya anak angkat. Mak angkat saya tak pernah susukan saya masa saya masih bayi. Adakah saya syurga masih terletak di bawah tapak kaki mak angkat saya? Adakah saya dikira derhaka nanya saya abaikan dan tidak jaga dia masa dia tua? Baik. Adakah mak angkat sama dengan mak kandung? Tak sama. Apa yang samanya? Wajib kita muliakan. Kerana mak kita yang benar hanya lahirkan kita tapi dia tak besarkan kita. Mak angkat yang besar, yang bersusah payah. Wajib kita hormat, wajib muliakan. Itu contohlah. Tapi ada yang tak sama dengan mak kita. Contoh, mak kita mewarisi. Kita tidak mewarisi mak angkat. Nah, mak angkat kita kaya lagu mana pun. Nah, kalau dia mati, kita tak dapat sesen pun. Ha, kerana kita tidak waris. Itu beza dia. Okey? Ha. Jadi, adakah boleh kita derhaka kepada mak angkat? Tak boleh. Kerana dia menepati tempat mak ibu kandung. Faham lagi? Ha, dia yang membela. Bukan mak angkat saja-saja ada orang lantik sebagai mak angkat. Tapi dia tak bela pun kita. Ni yang membesarkan kita. Wajib muliakan, wajib hormat dan sebagainya. Cuma ada hukum-hukum yang lain. Seperit tu lain. Contoh hukum dalam masalah mahram. Dia tidak mahram. Mak angkat dia tidak mahram. Yang mahram, mak kandung, mak susu, mak mertua. Ha, nampak? Mahram bin nasab, mahram bin musahara, mahram bin rada'ah. Nah, mak angkat tak? Alik, macam mana-mana yang ada anak angkat, hendaklah berwasiat. Jika aku mati, wah, hartaku sekian banyak kepada anak angkat ini. Faham lagi? Supaya apa? Bila ada berlaku kematian, anak angkat kita dapat. Ha, cuma tak boleh kita lebih dari 1/3. Ingat eh? Ha, maknanya kalau kita ada RM90,000, contoh harta, kalau kita tulis dalam wasiat, jika aku mati, semua hartaku aku berikan kepada anak angkatku. Faham lagi? Yang lulus 1/3 saja maksimal. Ingat tak? Ah? Jadi kalau RM90,000 benda berapa ribu? RM30,000 saja lulus. Okey? Ha, lain tak lulus. Melainkan waris yang lain bersetuju. Ah, ha, tu lain.